Pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang ditunda. Gegara PPKM pernikahan mereka tertunda. Bahkan belum jelas sampai kapan pernikahan akan dilangsungkan. Tapi beberapa pihak mendesak Rizky Billar agar segera menikahi Lesti Kejora. Apalagi cium kening Rizky Billar kepada Lesti jadi bahan gosip yang tak sedap. Maka dari itu sang ayah Daniel Eddy menyuruh Rizky Billar untuk segera menikahi Lesti supaya tak terjadi fitnah ke depannya. Terkait hal itu, Daniel Eddy juga angkat bicara. Memang sudah disarankan, sudah pasti akan akad, dia juga sudah oke-oke, ujar Daniel Eddy. Walaupun apa yang terjadi akad saja dulu, imbuhnya lagi. Sudah dari dulu, kami orang tua sudah sepakat akad saja dulu, kata Daniel Eddy beberapa saat yang lalu. Sementara itu, Rizky Billar tak menampik keluarga sudah mendesaknya. Ya, sudah dia ngikut saja apa kata orang tua. Yang jelas halal dulu sajalah, pokoknya segera, ujar Rizky Billar. Belum ada pertemuan keluarga, mereka nanti ngomong. Nanti gampang saja, tinggal dijadwalkan ulang, kata Rizky Billar. Cuma yang jelasnya PPKM diperpanjang lagi atau enggak? Kalau diperpanjang 1 tahun kan bagaimana, imbuhnya lagi. Juga Daniel mengaku tak pernah dilibatkan dalam mengurusi pernikahan anaknya. Apa boleh buat? Kita ngikutin yang terbaik saja. Didik sama Billar yang bilang itu enggak mungkin dilaksanakan. Cuma kita orang tua nggak pernah dilibatkan, kata Daniel. Mereka sudah nyusun sendiri jadwalnya. WO sudah semua, imbuh Daniel Eddy, ayah dari Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.